Seorang kita nak sebab ada usul dengan bila diperiksa secara dekat lelaki demi mati dengan ikatan tali di badan dalam bilik tidurnya ditambah bersatu simpang pulai semalam. Ketua Polis Dara Ipoh, Asisten Komisioner Yahya Hassan berkata lelaki berusia 20-an itu dijumpai ahli keluarganya sekitar pukul 6.30 petang dalam keadaan tidak sedarkan diri. Kadang mangsa disari keluarganya setelah dia tidak keluar dari bilik sejak pagi. Pemeriksaan di bilik itu mendapati pintu bilik berkunci dari dalam sebelum mereka memanggil jiran untuk membuka pintu tersebut. Mangsa yang masih bujang ditemui terbaring di atas katil dalam keadaan tidak sedarkan diri dan didapati terdapat lilitan tali di badannya. Pemeriksaan lanjut di lokasi kejadian mendapati tiada unsur jenayah yang boleh dikaitkan dengan kematian lelaki tersebut. Pihak polis membuka kertas siasatan mati mengejut ke atas mangsa dan mayat mangsa dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Binuan HRPV untuk bedah siasat. Pada jam 6.30 petang tadi, Pusat Kawalan Daerah Ipoh telah menerima panggilan telefon daripada pihak Forensik Hospital yang meminta kita datang ke sebuah rumah di Taman Bersatu ini untuk bersama-sama menyiasat atas satu kematian. Jadi sampai di sini pihak polis dengan bantuan forensik daripada Ibu Pejabat Polis Kontijen bersama-sama dengan forensik patologis Hospital Raja Umpan Bainu datang sama-sama menjalankan siasatan dan kita ada jumpa satu mayat yang baring di atas katil yang mana pada mulanya dilihat dalam keadaan yang mencurigakan kematiannya. Namun begitu setelah siasatan dijalankan, kita dapati tiada sebarang unsur-unsur jenayah berlaku dalam tempat bilik tempat kejadian dan kematian itu juga kita percaya kematian yang biasa. Justru itu kita membuka laporan mati mengejut berdasarkan jumpaan-jumpaan barang kes di tempat kejadian yang mana kita percaya barang kes yang kita jumpa itu boleh membantu untuk mengetahui sebab kematian. Dan besok kita akan hantar mayat ini akan dipostmortem besok dan kita akan tahu sebab kematian. Nah, itu pasal.